Channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, saat ini gue lagi ada di MDA X Garage. X apa sih? MDA X, lupa gue, Garuda Motorsport. Astagfirullahaladzim. Kak Andre mukanya langsung merah tuh. Wah, si Aldi sampai bisa-bisanya lupa nama bengkel gue katanya. Oke, jadi sekarang ini kebetulan di samping gue sudah ada Mobilio yang sudah kita selesai instalasi body kit Type R. Waduh, ini kebetulan Type R kedua nih. Yang pertama kemarin udah ada warna putih, kita belum sempat bikin video. Dan ini yang kedua warna hitam. Maco ya. Nah, gue pengen sedikit kasih bocoran sama kalian. Jadi untuk body kit Brio Type untuk body kit Mobilio Type R itu kita bedakan dengan yang Brio punya. Kalau Brio punya itu yang model yang lama, kalau misalnya untuk Mobilio itu adalah model yang baru. Yang dimana ini tuh sudah termasuk dengan tutup fog lampnya. Jadi teman-teman nggak usah pusing mikirin, aduh, nanti fog lampnya gimana segala macem. Dan di bawah sini sudah kita ganti. Kalau dulu kita pakai RAM, sekarang kita sudah tidak pakai RAM. Ini akhirnya kita cetak supaya mempermudah. Dan bagian atasnya sudah kita tutup seperti mobil ini. Ya kan? Body kit Civic pindah ke Mobilio sekarang. Nah, selebihnya aman, beres. Nah, ini tuh PNP untuk Mobilio facelift tipe E dan tipe S. Kalau untuk RS itu cuma bisa depannya doang. Kalau tipe E dan tipe S itu bisa full set, depan, belakang, samping. Kita sekarang lihat samping. Kalau dari samping ini gue baru pertama kali pasang juga untuk Mobilio, dan gue lihat benar-benar oke ya, cocok ya gitu. Dibandingkan untuk Brio, gue malah lebih suka side skirtnya untuk Mobilio. Karena panjangnya dapat, jadi benar-benar hampir menyerupai Civic. Kalau misalnya Mobilio apa Brio kan dia kepotong tuh, dipotong, jadinya agak susah. Sekarang ke bagian belakang. Nih, teman-teman bisa lihat nih perbedaannya nih. Ini yang untuk Brio, itu yang tadi untuk Mobilio. Kalian lebih suka yang mana? Komen di bawah. Nah, untuk bagian belakangnya, untuk Mobilio itu kita nggak bikin full bumper, kita hanya bikin add-on. Tapi yang kita bikin serapi mungkin, sedetail mungkin, dan menurut gua ini hasilnya kinclong banget. Ya tuh, ini sensor parkirnya juga masih ada, masih bisa ketempel segala macem. Tuh, jadi udah nggak perlu pakai diffuser lagi karena sudah include. Dan kalau misalnya teman-teman mau upgrade knalpotnya di tengah juga sebenarnya bisa. Tapi kalau kali ini dia knalpotnya di samping kanan belakang di posisi standar. Gimana menurut teman-teman? Lebih suka mana? Body kit untuk Brio atau body kit untuk Mobilio? Kalian boleh komentar di bawah. Dikirimin ini namanya apa nih, frameless plat. Nah, ini dari laserblack.id. langsung aja kita pasangin. Kita akan coba pasangin untuk bagian depan sama bagian belakang. Bagian belakang sudah ketempel, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan untuk bagian depan nggak bisa ketempel karena di sini ada baut nih, jadi ininya nggak bisa nempel ke body. Gimana dong? Gue masih mikirin caranya gimana supaya bisa ketempel
Tapi kalau nggak bisa ketempel juga, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting belakangnya bagus. Kalian bisa dapetin plat yang kayak untuk bata di bagian belakang itu di laserblack.id, ada di bawah sini. Keren. Jadi, Mas, mau iklan di mobil saya. Kok lu udah di dalam mobil sih? Mau iklan mobil saya. Apa? Mau iklan ya di mobil saya. Bayar. Iklan di mobil saya. Saya sih tapi lagi nungguin di sini. Mobil pemerintah. Mobil pemerintah. Iya. Karena bisa untuk semuanya. Apa nih, Di? Jarang. Apaan? Ini sekarang lagi mau ngapain? Ini, masang body kit untuk mobilio. Kan dia yang masang ya, kenapa dia nanya sama gua? Enggak, ya buat ini ngapain lagi? Perasaan semua udah ada. Gak ada sih, tadi masang plat doang. Cuman di bagian depan gak bisa kan? Hmm. Soalnya di sini ada kuncian bumper. Iya. Jadinya ntar dia menonjol. Tapi ntar tolong diakalin gak, Kak? Bisa. Dibolongin kayak seplat-platnya dibolongin kayak gak apa-apa deh. Oke. Terus okay. Tapi kenapa gua mau karaoke gak bisa di dalam? Karena mesinnya mati. Oh, pantes. Katanya mobil situ, kok situ nanya sih? Udah dah, saya pulang dulu ya. Makasih loh. Saya pamit dulu. Pulang, pulang. Ini mobil apaan sih? Setiap gua ke Garuda, itu pasti akan ada mobil susah. Maksudnya mobil susah? Mobil susah ditemuin di jalan raya. Ini basicnya E39 ya? E39. Gua sampai lupa mau masang ini. Gara-gara niat kerjain. Udah sama nih kayak Obri. Sengaja ya dibikin kuning ya? Sengaja. Karena? Biar kayak Obri. Kenapa atasnya dibolongin? Karena Obri nggak bolong, jadi dia bolong. Obri nggak pickup, dia pickup. Obri nggak Airsus, dia Airsus. Airsus? Iya. Aku mah anaknya... Statik. Statik. Oh. Lu juga statik sih. Ah, punya kamu kan KW. Punya kamu KW, bukan ori. Iya, KW ya bener ya. KW. Sedih. Ini apa lagi? Nggak tahu. Kak, gimana menurut lo untuk Mobilio? Gue lebih seneng yang punya Mobilio dibanding Obri. Kenapa? Lebih simpel, terus lebih rapi, terus sama bodinya ketemu banget nih jatuhnya. Kayak original bawaan Honda. Kayak OEM ya? Iya. Nggak, serius nih gue jujur. Jujur, kayak bawaan ori Honda. Oke. Mungkin next-nya kita harus bikin yang kayak gini nih buat Obri. Untuk Obri ya? Iya. Oke, siap. Aman nggak? Aman lah. Keren nggak? Keren lah. Iya, sampingnya juga side skirt-nya cakep sih. Iya, gue tadi udah bilang sih, side skirt-nya tuh bener-bener lebih mirip Civic karena dia panjang. Iya. Kayak gitu. Jadi, biar kita sama-sama bener-bener mirip Civic, ha? Obri kita panjangin. Iya, jangan dong, mobilnya dipanjangin. Tak, sini, gue mau ngasih sama lu. Apa? Lagi ada promo spesial. Apa tuh? Kita mau kasih diskon body kit 10%. Nah, ya, periode sampai tanggal 10 Juli. Sampai Aldi nikah. Iya. Nah. Sampai tanggal 10 Juni gua akan sampai Juni. Sampai tanggal 10 Juli gua akan kasih diskon 10% untuk setiap pembelian body kit Brio, Mobilio, HR-V, Fortuner. Yes. Pada promonya apa? Pada Bro. Enggak. Aldi nikah. Enggak usah pakai kode promo lah. Langsung aja DM gua di bawah sini nih, Ali Rais. Enggak usah pakai kode promo. Langsung aja hubungin gua, oke? Okay? Kalau untuk Brio itu dia satu set 5 juta. Mobilio juga dia satu set 5 juta. Oke. Okay? Kalau HR-V itu kalau enggak salah satu set 10 juta. Kalau Fortuner satu set itu 35 juta tanpa cat. Tuh. Oh, kalau Fortuner spesial. Gua kasih 35 juta sudah included. Jadi enggak usah diskon 10% lagi. Oh, gitu. Iyalah, diskon 10% tanpa cat lebih lagi dari 35 kan? 40. Jadi gua kasih 35 juta udah sama cat. Terima beres. Gila, emang segitunya butuh nikahnya. Gua Aldira sudah diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.